Ada yang lagi, bang, lagi, bang. Basuri, Basuri. Bu, makasih, bu. Makasih, makasih. Dan... Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat pagi, menjelang siang teman-teman semuanya. Nah, hari ini Minggu. Nah, ini kita masih hunting di Panorama 1 Situ Nyalai, tepatnya di akhir pekan. Nah, ini kita akan huntingan lagi nih, keberangkatan bus akap tujuan Jabodetabek Bandung. Nah, ada berapa unit dah untuk keberangkatan hari ini yang melintasi Panorama 1 Situ Nyalai. Nah, seperti apa menunggu sudah menunggu kita pada kegiatan ini. Nah, biar gak penasaran, yuk saksikan terus video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih, selamat menonton. Nah, sebelum bus angkat yang pertama lewat, nah ini kita hantung ini dulu ya. Bus pariwisata yang melintasi Panorama 1 Situ Nyalai. Nah, ini hari ini cukup ramai nih bus pariwisata yang melintasi Panorama 1 ini. Itulah, let's go. Nah, ini ada bus pariwisata yang melintasi Panorama 1 di Singgalau. Nah, ini hari ini temen-temenan ya, ramai bus pariwisata yang melintasi Panorama 1 di Singgalau, baik yang big bus ataupun yang medium. Ini ada Panorama 1 di Singgalau pariwisata ini yang lagi membaru dan berwisata dan makan yo. Nah, ini ada bus pariwisata Vanessa dan ini ada ibu-ibu nih yang berbagi kepada PKJR Situ Laut. Nah, ini terima kasih ya buat ibu-ibu yang telah berbagi rezekinya nih. Bu, makasih bu. Nah, itu ada ekspor bus yang pertama tujuan Kota Palembang. Itulah, kita tunggu aja nih busnya pergi nih. Eh, lewat nih ya. Nah, ini ada pemain Padang Palembang di Alintas Timur, ada PT Eka Permata Agung atau Ekpastar dengan kelas B Sultan. Nah, jadi karena hari ini hari Minggu, jadi banyak ya bu, apa, mobil pribadi yang melintasi Panorama 1 di Singgalau. Nah, ini semoga selamat sampai tujuan buat PT Eka Permata Agung atau Ekpastar. Mantap nih. Sawer yo. Yo. Ade, makasih deh. Makasih deh. Nah, ini ada medium bus yang berwarna hijau yang melintasi Panorama 1 di Tunggalau. Ini nggak tahu nih apakah dari berwisata atau kemana ya. Nah, ini semoga selamat sampai tujuan buat medium pariwisata AWM. Mantap. Nah, ini ada medium di sisi pariwisatanya Mulyoza. Nah, ini nggak tahu nih apakah bus bawa rombongan atau gimana nih ya. Oh ya, untuk tujuan berwisata di Sumatera Barat ya, seperti Kota Padang, Payakumbuh, Bukit Tinggi, dan juga ada Puncak Mande ya. Op op, awas awas. Nah, ini ada medium AWN yang kesulitan nih menanjak nih karena ada mobil pribadi ya. Jadi hari ini ramai ya mobil pribadi. Oke lah, semoga selamat sampai tujuan buat medium bus pariwisata AWN. Nah, ini ada dua unit medium divisi pariwisata Pesona Wisata dan Octavia. Mantap. Nah, ini kejar-kejaran nih dua medium pariwisata. Mantap. Nah, ini detik-detik bus pariwisata atau divisi pariwisatanya ANS Nyaman Holiday ngeblong
Seruk batubara di tanjakan panorama 1 Siti Jaloi. Mantap, Nani Pul Basuri. Semoga selamat sampai tujuan buat nyaman holiday di sisi pariwisatanya ANS. Mantap. Bang, lagi bang. Basuri, Basuri. Rami yo. Nah, ini ada pemain air haji Padang Jambi menjaga tugas-tugas penggak midi tanjakan panorama 1 di Tunggolai. Nah, ini langsung berangkat nih Jatra. Semoga selamat sampai tujuan buat Jatra. Mantap, Nani liburnya Rosalia Indah atau Aiknyan ya. Oke, ini dia ada FRB Family Raya Ceria. Ini gak tau nih apakah ada tujuan Jambi atau Jabodetabek atau mana nih. Ini biasanya sih tujuan Jambi. Dan ada Family ini dengan tulisan FRB. Semoga selamat sampai tujuan Family Raya Ceria dan tujuan Jambi. Ya bang, sama-sama bang.